بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah, Allah Allah wa la quwata illa billahil ba'du. Fara'un ini suatu cabang masalah fikih. Lauz takaral ma'mumu fi tasyaudih tarka ruknin ghayra niyatin wa takbiratin aw Ata fihi ba'da salam imam bi raka'atin wa la yasjudu fi tazakkuri li uqu'i sa'wihi hal al qudwati far'un ini satu cabang masalah fikih law tazakkara al ma'mum jika law ingat oleh makmum makmum ingat nih di mana dia ingat? fi tasahudhi di tasahudnya. Dia lagi tasahud, dia ingat. Ingat apaan? Tarka ruknin. Ya. Meninggalkan rukun. Ya. Dia ingat meninggalkan rukun. Waktu lagi tasahud. Boleh juga bacanya ghairi niyatin wa Naat dari ruknin boleh begitu. Rukun yang mana? Rukun yang bukan gitu boleh begitu. Rukun yang bukan niat dan takbir ratul ihram. Ya, yeah. rukun yang itu. Ya, yeah. Kalau dia ninggalin ini niat, ya enggak bisa. Dia harus ya istiqnafan, istiqnafan, ya. Dia harus dari ulang, ya. Ya, dari ulang oh. kalau begitu. atau dia ragu padanya atau dia ragu padanya pada meninggalkan rukun rukun yang mana rukun yang selain apa yang disebutkan tadi diragu ya yang pertama dia ingat kalau dia memang benar-benar ninggalin selain ya rukun yang selain niat dan takbiratul ihram. Yang kedua, atau dia ragu. Nah, jadi bisa yang pertama dia yakin, yang kedua dia ragu. Nah. Baik yakin maupun ragu ada maka dia datang ba'da salami imami, setelah salam imamnya. Dia datang setelah salam imamnya. Ini si makmum nih. Ya. Yang ninggalin dengan yakin atau yang ragu. Setelah salam imamnya, ya, atau salam imam maka dia datang setelah salam imamnya, ya, si makmum datang setelah salam imamnya birokatin dengan satu rokaat, ah. tambahin satu rokaat. Ah. Cuma yang begini jarang aja, ya. jarang terjadi. Kenapa? Jadi makmum, dia kan ngelihat siapa yang diikuti. Jarang terjadi kalau makmum sampai ya, yakin meninggalkan atau ragu. Makmum kecuali imam ya. Ini andai kata terjadi seperti ini. Kemudian wala yasjudu fir dan dia tidak sujud sa'wi pada ingatnya. Kenapa leuku esawi halal kedua Karena terjadi lupanya itu ketika mengikut. Karena lagi mengikut dia lagi ikut sama seorang imam. Bihla syakki fi alai ibadah za'idan bintakdirin. Bikila fisaki lain alnya ragu, lain alnya ragu lebih alihi bahagia, karena memperbuatnya. Ya. Lain alnya ragu karena memperbuatnya. Ba'daha tu dia setelahnya, setelah ngikut. Lain alnya ya ragu karena memperbuatnya setelah ngikut lain lagi kalau setelah ngikut mah kalau habis dia ngikut lalu dia ragu nah itu tanggungan dia zaidan akan yang lebih Nih, maful 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 bagi masdar dari, ya, yang dimudahkan kepada fa'ilnya li fi'lihi bitakdirin dengan takdir dengan takdir maksudnya ihtimal dengan kemungkinan bahwa lebihnya itu dimungkinkan. Gitu. Jadi kalau dia habis ngikut nih kan si makmum nih. Makmumnya si makmum nih. Ya, imamnya salam, dia dirikan. Nah, ketika dia melakukan salat tuh sendirian, ada yang dia ya lupa atau dia ya ada yang dia meninggalkan atau dia ragu ada nah, terjadi di situ ya maka dia nanti sujud sahwi kenapa udah lepas dari tanggungan imam wa min samma law shakka fi idraki ruku'il imami aw fi annahu adraka sholata ma huwa kamilatan aw naqisatan raka'atan ata bi raka'atin wa sajada fi ri'udhi syakil muqtadi li sujudi ba'dal qudwati aidan Wamin sama dan dari alasan di sana dari karena bahwa sebab sujudnya itu pada gambaran lupa yang sebutkan tadi ya keadaannya itu ya, dia lakukan setelah ngikut ya. setelah ngikut karena dimungkinkan dia bisa melakukan yang lebih ya Lau jika dia ragu fi idraki rukuil imami pada mendapati ruku imam ini dia ragu nih. Jikalau dia ragu pada mendapati ruku imam, nih ini biasa nih banyak yang kayak begini nih. Kita datang jadi masbuk. Imam lagi ruku. Kalau imam udah berdiri kamu ruku, kamu nggak dapat satu rokaat. Ntar ada masalah ini. Masalahnya, nih. Ini kamu Mau sembahyang nih perhatiin ya. Ingat. Imam lagi ruku. Kamu di belakang lah siap-siap mau sembahyang. Imam diri kamu ruku. Imamnya diri perambah -per -per bahasa perwis gitu ya. Imam diri kamu ruku. Begitu. Apalagi mah imam dari kamu begini, apalagi ini mah. Begini aja tuh. Nah, ini masalahnya. Kamu nggak dapat begini aja, kamu nggak dapat. Bagaimana imam udah diri baru kamu turun? Ayah, latihin. Lalu syakka jikalau dia ragu, simak makmum ragu fi idraki imami di dalam mendapati ruku bersama imam, ya, ragu dia. Apalagi kita lihat itu bukan ragu lagi, tuh. Apalagi kamu lihat, apalagi itu malah jelas. Udah ketinggalan kamu masih sembahyang juga. Waduh. Entah, tapi harus bagaimana? Ya. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, ntar kita lihat. Aufi yang kedua atau pada bahwasannya dia mendapati solat ma'uh bersama imam kamilatan hal dan sempurna atau nakisatan atau kurang rakaatan satu rakaat ya yeah. ini dia nih yang kedua atau pada bahwasannya au atau fi anau pada bahwasannya si makmum adraka salata dia telah mendapati salat ma'ahu bersama imam kamilatan hal keadaannya sempurna au naqisatan atau kurang dia ragu sempurna atau kurang rakaatan satu rakaat dia ragu nih kira-kira dia ngikut sama imam ini salat salat rakaatnya sempurna atau kurang sempurna atau kurang nah jadi masalah kita ada dua nih dan itu yang pertama dia ragu apakah dia telah mendapati ruku bersama imam atau tidak yang kedua apakah tuh dia itu sholat sempurna atau kurang satu rakaat bersama imam nah, dua masalah ini atau maka dia datang birokatin dengan satu rakaat wasajada dan dia sujud sujud sahwi pihak padanya pada rakaat itu li uju di muktadi li di ini ilatnya karena ada ragunya yang melazimkan bagi sujud sujud sawi sujud sawi ini bicara sujud sahwi ya kudwati aidon setelah ngikut juga Paham itu ya? Ini banyak terjadi. Banyak terjadi seperti ini. Imamnya bangun dari ruku. Ini si makmum turun mau ruku. Tuh kamu kalau seperti itu enggak dapat Rokaat sama imam, berarti kamu harus apa? Nambahin satu rokaat. Kemarin-kemarin begitu gak kira-kira tuh? Hmm. Kalau kamu ingat kemarin begitu, sembahyang diulang aja. Hmm. Diulang, loh. Kemarin gua begitu ya? Diulang. Nah kalau kita lagi nanti kalau seperti itu, umpama tambahin satu rakaat. Jadi rakaat kita yang tadi itu adalah, enggak sah. Biar paham tuh ya, biar paham nih. Kenapa enggak paham? Karena ini keseharian kita. Kalau oh, yang kedua mungkin ya bisa jadi, bisa juga terjadi, cuma rada jarangan. Yang sering yang pertama tadi tuh. Udah. Waya futu dan luput, sujudus sahwi, sujud sahwi. Luput sujud sahwi insallama amdan jika dia salam secara amdan sengaja. Luput sujud sahwi dia salam sengaja. Salam aja gitu. Ya. Harusnya kan sebelum salam apa? Sujud sahwi. Dia salam aja. Luput. Wa in qarabal faslu sekalipun dekat oleh pemisah umpama di abis Salam, ya, ah mau sujud enggak, udah enggak ada kesunatan lagi, gugur, ya, pahalanya udah gugur, udah enggak ada, udah enggak ada kesunatan, perintahnya pun udah enggak ada, enteng apa sengaja, salam, bahasanya gitu ya. Ausahwan <hiusas> atau kelupaan. Tadi kan sengaja. Yang kedua atau kelupaan wa urfan dan panjang masanya lama lalu pengen sujud ya sejak dia pengen sujud ya dia pengen sujud umpama urfan secara uruf itu juga enggak ya ya putu sujud sahwi luput sujud sahwi Nah, kalau dia pengen sujud juga bagaimana? Wa idza sajada sara aidan ila salati fayajibu ayyida salama. Wa idza sajada dan apabila sujud ia seorang yang sembahyang sara aidan jadilah ia kembali ila salati kepada salat. Fayajibu maka wajiblah ayyu'idha salama Bahwa ia mengulang salah ya. Ini gambaran yang mana? Gambaran yang tadi tola'urfan urfan ya. Panjang secara uruf Jadi dia kelupaan ya, Dia kelupaan Dia salam hal kadarnya lupa Ya Salam dalam keadaan lupa dia salam dalam keadaan lupa ya wa iza apabila dia sujud sorok dia sujud juga nih maka jadilah dia itu aidan kembali ila salati kepada salat dia lupa dia salam aja lalu dia sujud ya. maka dia masuk dalam rangkaian salat fayajibu maka wajib dia maka wajib, ayo aida salam oleh bahwa mengulang salam-salam lagi, dia berarti gitu ya, walaupun tadi udah salam karena kelupaan, dan pendek lagi pasalnya. Enggak, enggak jauh. ya Enggak lama, pasalnya masih Masih belum jauh. itu ya masih belum jauh wa idza imamu imamu ya, wajib sekarang wa idza adal imamu apabila kembali oleh imam lazimal wajib maka wajib oh, lazimal makmuma, maka wajib akan makmum as-sa'iyah ini kalau lazimah itu biasa ya ma maf'ulnya duluan ma maf'ulnya duluan wa adal imamu dan apabila kembali oleh imam lazimal makmuma maka wajib akan makmum as-sa'iyah yang lupa al-awlu oleh kembali jadi wajib apa? wajib kembali Wa iza apabila kembali oleh si imam. Si imam kembali. Jadi setelah dia salam keadaannya lupa bahwa dia si imam ini mempunyai kewajiban sujud sa'wi. Ya, mempunyai kewajiban sujud sa'wi. Dia salam aja si imam. Dia salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia balik lagi. Ya, ada imam. Kembali lagi ya ke ke dalam salat lalu dia lalu dia sujud sahwi gitu. Ah, makmum bagaimana nih sikapnya? Lazimal ma'mum maka wajib akan makmum as yang lupa. Iya. Makmum yang lupa, ya. wajib makmum yang lupa, yang salam bersama imam yang lupa bahwa ia kembali bersama imam, ya, dia kembali juga bersama imam. Wajib apa? Al audu oleh kembali juga. Kan si makmum ikutin imam tuh. Imamnya salam dia dia salam. Imamnya salam dia salam. Imamnya lupa diikutin aja udah. Nah, makmum juga ikut sama-sama imam kembali juga. Ya, kecuali makmumnya kagak nggak nah, ngikut ya. Dia dia diam aja. Dia diam aja. Ya, imamnya kemudian dikembali lagi dalam sholat ya lalu dia suisawi ya, itu enggak ikutin suisawi wa ila jika lo enggak jikalau lo si makmum enggak ikutin imam padahal si makmum tadi udah salam sama-sama imam Ya, udah salam padahal Jangan ngikutin. Sholatu, batalat sholat tuh, batal sholat si makmum. Batal sholat makmum. Inta amada wa alima, Jika dia sengaja dan dia tahu. Masya Allah, ini kan jelimet banget nih. Paham itu ya? Paham itu. Walau mas masbuku jika lau berdiri oleh masbuk, masbuk diri, ya. Supaya apa? Liutima supaya ia dapat menyempurnakan berdiri si masbuk. Supaya dia dapat menyempurnakan sholatnya. dia diri. Fayal zamul audu lalu, ya, fayal zamul audu maka wajib akan dia si makmum si masbuk oleh kembali limuta baati imamihi karena mengikuti imamnya in ada jika si imam kembali. Jadi begini, si masbuk diri ketika si imam salam. Padahal si imam ini mempunyai ya, mempunyai tuntutan untuk sujud sawi. Tadi nah, ada yang kelupaan. Tasahud umpama tasahud awal dia kelupaan. Ya. Atau kunut dia kelupaan. Dia kelupaan. Nah, imamnya salam, kan makmumnya uh, si masbuk diri. Eh, si imam ketika dia ingat dia lupa, dia kembali sholat. Lalu dia sujud sahwi. Ini si masbuk turun ke bawah. Ikutin imam. Ikutin imam yang sujud sahwi. Imam salam baru diri. Hmm. Kalau dia kagak begitu, batalat sholat tuh, batal sholatnya. Pahamin tuh ya, ya biar paham. Wallahu a'lam tanbihun.